Oke, sekarang kita akan menuju ke Siantar dari Parapat dan perjalanannya sekitar katanya sih 3-4 jam dan kita bakal ngelewatin tol selama 1 jam gitu. Mau lihat keseruan kita di Siantar? Stay tuned. Kita mau beli apa, Shay? Mau beli saham di Alfamart. Oke. Okay. Oh, tenang. Tau gak sih minuman yang gak mau ditelan tuh yang kayak gak, rasanya tuh gak terlalu yang tebel. Hah? Pokoknya yang light gitu, yang kayaknya gampang dicerna gitu. Apa ya, kayak apa ya? What's your favorite drink? Aku bingung, aku harus mencari minuman yang gampang ditelan. Wait a minute. Yeah, boy. Aku bingung, guys. Lebar, dia kadangnya mau masuk. Iya kan? Terus kan dia loncat. Kiri gue SPF. Anjir, anjir. Kan gini nih. Anak lo makan apa ntar malamnya? Toko pertama yang kita datengin adalah salah satu yang legend banget di sini sejak 1925, guys. Kayak must visit juga gitu kalau lagi di Pematang Siantar, yaitu Kopi Koktong. Pesen teh, soalnya perut lagi gak enak buat kopi-kopian. Tapi slow, bakal tetap di review dibantu sama temanku. Kalau si teh susunya ini ya, teh susu. Kalau kopi susunya, kopi susu. Wow, sangat mendeskripsikan. Mas, kopi hitamnya gimana, Mas? Kopi hitamnya pahit. Spesialnya? Dia pahit, cuman agak manis sedikit, walaupun tadi sempat bilang gak pakai gula sih, cuman tadi agak manisnya pas lah, apa campuran, kayaknya sih campuran Arabica Robusta nya juga berasa. Recommended nya nih? Recommended. Mantap. Overall, ku suka dengan Kopi Koktong, terutama dengan tempatnya. Kayak apa ya? Lu kayak merasakan vibes-nya nongkrong di zaman dahulu gitu, tau gak sih? Jadinya lebih keseru gitu loh. Buat temen nyemil, ada bapau juga nih di lokasi yang sama. Bapaunya ada aneka rasa. Ngobrol sama kokohnya yuk, guys. Dari 2002. Oh, berarti udah 12 tahun ya. Salah. Harga dulu rasanya udah sebanyak ini ya? Iya. Oh. Karena ada yang sebagian kalau enggak ada musimnya enggak ada. Yang musiman apa tuh? Keladi sama lotus. Oh, biasanya di bulan apa itu adanya? Nggak tentu ya? Oh, oke, siap. Oke, makasih kok. Udah nyemil-nyemil cantik, mari isi full tank. Ada yang seru nih menunya, burung goreng. Burung digoreng, apa sih gue? Jujur, awalnya gue rada kayak, apalagi bentuknya yang utuh burung kecil gitu. Nah, yang itu rua-rua, yang itu burung puyuh. Coba yang mana ya? Tik-tok. Kita mau makan, ini aku makannya rua-rua. Kenapa nggak makan yang burung puyuh? Soalnya tadi tuh bentukannya terus full body yang kayak aku yang mana ya? Gue kayak nggak bisa makannya, guys. Kayak visually itu gue nggak bisa. Ini makannya yang burung aja. Aku berusaha banget nih makannya. Kuahnya asam sedap-sedap gitu. Yang tapi nggak ada asin-asinnya. Yang ini masih panas. Belum yang bumbu kacang. Rasanya kayak burung. Rasanya kayak burung. Oke, siap. Yang ini kayak ayam kayaknya nih. Serius-serius itu crunchy gitu ya kulitnya? Enggak crunchy sih kulitnya, kayak sebenarnya lebih kayak dagingnya daging ayam. Tapi lebih semua. Lebih empuk, ramah, lebih agak manis. Agak manis. Wah, cocok. Oke, waktunya pindah ke tempat selanjutnya. Medan ya, Kak ya?
kita pindah ke Medan.